Ayah dan Bunda. Mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar. Perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah. Pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan Bunda? Tidak pernah dihiraukan rasa sakit yang mendera. Apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan. Itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan. Kita bermunajat. Kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Rabb. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rabb. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbah. Untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan sisa, ya Allah. Jangan diadab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rabb, rindu hati menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan hebat tanpa mereka, ya Allah. Mereka yang telah membuat kami seperti ini. Mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbi, jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah. Ya Rabbana, selamatkan mereka.